Halo Sobat Tukang, dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan channel Anda Tukang. Pada video kali ini kita akan membuat jendela dengan bahan jendela casement profil gunung ya. Bahannya seperti ini. Pembuatan jendela ini sangat mudah tanpa spigot. Sebelum kita lanjutkan, yang baru menemukan channel Andek Tukang ini, saya ingatkan untuk tekan tombol subscribe, tombol like, dan tombol lonceng. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi sobat tukang semua. Selamat menyaksikan. Oke, langsung saja sobat tukang, ini kusen sudah kita rakit ya dengan ukuran 160 kali 60 cm ya. Kusennya ukurannya segitu dan sudah kita rakit, sudah kita potong, termasuk stopper sudah kita pasang ya. Untuk cara pemasangan kusen dan stopper lihat saja pada video-video Anda tukang yang lain dalam pembuatan jendela ya. Di situ sudah banyak sekali saya mengupload pembuatan kusen dan pemasangan stopper. Sobat tukang semua, ini jendela sudah saya potong ya untuk ukuran opening kusen. Karena kusennya 3 in jadinya 52,5 cm kali 152,5 cm. Untuk pemotongan jendelanya, opening kusen kita kurangi 1,2 cm sampai 1,3 cm. Itu saja rumus pengurangan pada jendela profil gunung ini ya. Sangat mudah dan sangat cepat cara pembuatannya. Setelah jendela bahan jendela casement ini kita potong, selanjutnya kita akan membuat lubang untuk baut yang akan menyatukan bahan jendela ini ya. Caranya seperti ini, tinggal dibur saja mengikuti tempat baut yang sudah ada itu. Jadi nanti bisa pas ya kalau pengeburannya juga sesuai dengan lubangnya. Untuk lubang bur kita sesuaikan baut yang bisa masuk pada tempat baut pada bahan casement ini ya. Biasanya sekitar pakai baut 3,5 mili maksudnya.
Oke, sobat tukang, inilah cara merakit jendela casement profil gunung ya. Sangat simple, sangat mudah, dan prosesnya sangat cepat. Kita tinggal membaut saja sesuai dengan tempat lubang bautnya, dan begitulah cara pembuatannya, simple dan cepat. Oke sobat tukang, selanjutnya kita akan memasang engsel pada daun jendela casement gunung ini ya. Engsel yang kita gunakan sama seperti kita membuat jendela tiga profil ya, engselnya sama seperti ini. Dan untuk pemasangannya juga sama seperti kita membuat jendela ketiga profil.
Oke, sobat tukang, inilah jadinya jendela casement profil gunung ya. Jendela ini sangat mudah cara pembuatannya dan prosesnya sangat cepat. Cocok untuk bagi yang ingin belajar membuat jendela dari aluminium. Maka gunakanlah bahan ini, mudah dan simpel cara membuatnya. Sobat tukang, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa selalu tekan tombol subscribe, tombol like, dan tombol lonceng, serta tuliskan komentar sobat tukang semua pada kolom komentar. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.